Para pekerja di Cina mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan kemarahan mereka usai stres bekerja selama satu hari penuh. Kesempatan itu mereka dapatkan di Rising Sun Anger Release Bar yang terletak di Nanjing, Provinsi Jiangsu, Cina. Di kafe ini, para pelanggan diperbolehkan memukuli karyawan mereka. Bar ini mempekerjakan 20 pria terlatih berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Ya. Untuk tarifnya dikenakan sekitar 50 hingga 300 yuan. Para pelanggan pun diperbolehkan untuk melampiaskan kemarahan dan rasa frustasi mereka pada pria-pria ini.